gemburan perlengkapan rumah tangga berbahan plastik, stainless steel, dan enamel, namun perajin anyaman bambu di Sidoarjo ini memilih tetap bertahan. Meski saat ini bahan baku bambu sudah tidak mudah lagi didapat. Sekilas peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu terlihat sederhana. Namun, perajin anyaman bambu ini mengaku mampu mencukupi kehidupan 20 kepala keluarga. Perajin anyaman bambu asal Desa Saketi, Kecamatan Balung Bendo ini sering menolak pesanan karena sudah melebihi kuota. Desa Saketi ini terletak sekitar 25 km arah barat kota Sidoarjo. Sebanyak 20 kepala keluarga ini masih menjaga tradisi leluhur dengan bekerja sebagai perajin anyaman bambu alat peralatan rumah tangga. Konon, kerajinan bambu ini pertama kali muncul di desa ini sekitar tahun 1960-an. Salah satu perajin, Kosim, menyatakan masyarakat sekitar desa ini sudah puluhan tahun berprofesi sebagai perajin anyaman bambu. Dirinya mengaku belajar otodidak dari kedua orang tuanya dan leluhurnya. Kosim mengaku dalam satu bulan, dirinya mampu menyelesaikan pesanan 160 hingga 170 buah anyaman. Bentuknya bermacam-macam, seperti tampah, kalu, dan irik. Pembuatan barang dapur ini tergantung dari ketersediaan bahan baku. Dan cuaca pada saat pengeringan bambu yang sudah dibelah. Semua pembeli datang sendiri ke rumah, bahkan memberikan uang terlebih dahulu. Meski bahan yang didapat sulit, namun dirinya tidak mematok mahal harga anyaman bambu. Harga hasil perajin pun murah, hanya Rp100.000 per biji. Dan untuk pemasaran, tidak mengalami kesulitan lagi karena ada tengkulak yang mengambil sendiri. Sementara Kepala Desa Saketi, Purwanto, mengungkapkan pihak desa sudah memfasilitasi semua keperluan perajin bambu ini. Fasilitas tersebut diantaranya kemudahan dalam pemasaran,
bahan baku hingga ada pelatihan bagi pemuda-pemuda desa dalam pengembangan produk anyaman bambu. Perajin mengeluh ketersediaan bahan baku bambu yang sulit didapat. Bahkan, perajin harus mencari bambu hingga ke kabupaten lain. Karena saat ini di desanya, sudah jarang warga yang menanam bambu. Pihaknya membantu untuk mencari bahan baku hingga ke kota lain, seperti Trenggalek dan Pacitan, karena stok di Sidoarjo sudah menipis.